Pada kesempatan kali ini, Jeffrey akan mengajak Sobat JC untuk jalan-jalan ke daerah Peak. Kita akan mereview kawasan Bukit Golf Mediterranean atau yang biasa disebut dengan Komplek BGM. Tepatnya di klaster Damar Golf. Rumahnya istimewa banget karena posisinya terletak dekat dengan danaunya. Sudah penasaran video seperti apa? Wajib tonton sampai habis. Merupakan lingkungan sekitar dari rumah Damar yang akan kita review. Bisa disaksikan untuk jalannya besar banget nih, kurang lebih bisa 3-4 mobil. Dan jalan ini menggunakan konblok ya. Selanjutnya kita lihat yuk fase depannya seperti apa. Yuk bisa disaksikan yang cakep banget nih. Fasadnya mengusung desain mode Mediterranean Club. Yuk kita lihat yuk untuk fasad depannya yang cantik banget nih, mengusung desain klasik Mediterranean. Nah ini dia ya, ada warna Nah untuk fasad depannya kita lihat yuk, ini yang cantik banget, mengusung desain klasik Mediterranean ya. Modelnya cakep banget nih, mewah banget ya. Dan ini kita bisa saksikan untuk di area carportnya bisa menampung 2 mobil ya, menggunakan HT ukuran 40x40 dan juga sudah ada ditutupi dengan kanopi. Kanopi juga cakep banget ya, menggunakan dak-dakan dan juga ada permainan untuk ceilingnya ya, jadi lebih manis tentunya. Nah, ini ada pintu untuk menuju ke area garasi dalamnya. Nanti kita lihat dari dalam ya. Jadi kita geser lagi. Untuk naik ke pintu utamanya, ini ada step nih, naik tangga ya, kurang lebih 4 step ya. Dan di step ini, kita bisa saksikan masih ada area spot untuk taman. Nah, taman ini bisa disesuaikan aja, jika Sobat JC mau disesuaikan dengan selera aja ya, mau dipercantik lagi, mau dirubah, disesuaikan aja dengan selera daripada hobi teman-teman ya. Kita geser lagi. Ada next step lagi. Nah, kita sudah sampai di terasnya. Dan Jeffrey senangnya, ini salah satu ciri rumah klasik. Ini menggunakan pilarnya gede-gede nih ya. Mewah banget nih. Megah ya. Pilarnya dari bawah sini sampai ke atas. Tinggi ya. Terus untuk pintu masuknya pun juga sudah menggunakan 2 daun pintu nih ya. Gede banget, berwarna putih. Dan juga di sini ada unsur klasiknya juga. Gagang pintunya juga cakep ya, istimewa banget. Yuk kita masuk. Sekarang Jeffrey berada di dalam rumah. Nah, kita sudah masuk ke area ruang tamunya nih. Ruang tamunya oke banget nih, dengan ceilingnya juga lumayan tinggi nih ya. Dan ceilingnya pun juga sudah dipercantik, masih ada lampu-lampu hiasnya. Nah, ini rumahnya dijual dalam keadaan kondisi semi furnished ya. Jadi Sobat JC bisa saksikan kalau masih ada meja di tengah sini, ini buat ilustrasi saja. Ini tidak include ya. Dan untuk lantai di rumah ini menggunakan granit ukuran 80x80. Nah, di dalam rumah ini juga banyak lukisan-lukisan. Nah, lukisan ini tidak include juga ya, hanya sebagai ilustrasi saja. Untuk di sini lemari juga sebagai ilustrasi ya. Kita geser lagi. Nah, dari ruang tamu untuk menuju ke ruang utama, ini ada step nih, kurang lebih 2 tingkat ya, dan dibatasi dengan partisi kaca tempered. Jadi supaya efek rumah ini tetap lega tapi tetap terpisah, jadi ya ada unsur privasinya tapi juga lebih plong karena efek dari kaca ini ya. Jadi kita geser lagi. Nah, ini dia. Ini merupakan
ruang living roomnya, jantung daripada rumah Damar Golf Raya. Benar-benar gede ya, plong banget. Ini kurang lebih ada, kalau ini sofanya ya, bisa kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih 7 keluarga berkumpul di sini. Mungkin ditambahkan listrik juga bisa banget. Ya, di sini juga masih ada ya apa backdrop berwarna hijau. Ya, mungkin bisa ditambahkan juga TV di sini ya. Oke banget ya, gede banget. Dan juga di sini juga ceilingnya pun tinggi juga, sehingga rumah ini terkesan lega ya. Nah, kita geser dari arah living room ini. Ini ada bukaan kaca yang grand banget nih, besar ya, sehingga pencahayaan bisa masuk maksimal ke dalam living room. Ya, jadi area living room benar-benar terang ya. Jadi nggak perlu siang hari, nggak perlu nyalain lampu. Dan untuk ke area belakang, ini dibatasi dengan pintu sliding. Ya, kalau pintu sliding enaknya nggak makan tempat, kita bisa akses langsung keluar. Nah, ini area terbukanya ya, kebetulan sudah ditutup ya. Sebenarnya ini bisa juga dibikin untuk taman ya, kalau yang suka hijau-hijau dibikin taman, ataupun juga mau dibikin kolam ikan juga boleh. Kolam ikannya kurang lebih seperti ini nih ya, koinya, dan koinya ini montok-montok ya. Oke banget ya. Terus juga di sini ada tangga akses untuk naik ke lantai 2 ya, balkon di atas. Ada pintu juga di sini ya untuk akses ke jalan belakang. Selanjutnya di sini juga masih ada area gudang nih, gudangnya di sebelah sini nih. Ya, gudang kecil ya. Yuk, kita balik lagi. Nah, di tepat di sebelah living room ini merupakan area dining room. Ini dia dining roomnya. Kurang lebih bisa menampung 6 seater ya. Lumayanlah untuk keluarga besar ya, bisa diletakkan di sebelah sini. Langsung di sebelah sini ini merupakan area kitchennya, dry kitchen. Nah, dry kitchennya ini menurut Jeffrey ini gede banget ya, lumayan besar dan berbentuk huruf U nih. Dan istimewanya ini didesain oleh Matrix, jadi benar-benar istimewa ya. Lihat area sinknya ada di sebelah sini dengan sanitary bermerek Grohe ya. Ininya juga menggunakan solid surface. Terus ini buat area motong-motong ya, di sini ada kompornya, kompor menggunakan merek Presto. Di sini juga lengkap, sudah ada oven dan juga ada kulkas, tapi kulkas ya tidak include ya, yang nempel aja ditinggal ya. Kabinetnya pun juga cakep banget nih, banyak banget ya, menggunakan soft close ya, keren ya. Ini seperti ada tinggal yang semi-furnitnya. Lagi di sebelah sini ada satu pintu dibatasi dengan pintu kaca, dan pintu kaca ini untuk menuju. Nah, ini ada dua tangga ya, ke bawah ini menuju ke area garasi. Nah, tapi kita lihat di atas dulu ke area servisnya. Merupakan area dapur kotornya nih sama JC ya, simple aja berbentuk huruf L ya, berwarna nuansa hitam ya, simple aja, sudah ada sinknya juga, kabinet juga sudah ada. Dan di sebelah sini ini merupakan kamar tidur ART-nya ya. Dan juga di sebelah sini merupakan kamar mandi ART-nya. Dan juga di sini ada balkon ya untuk menuju ke depan. Ini bisa. Nah, terus ada di sini juga ada akses untuk menuju ke area rooftop dengan tangga ini ya, naik ke atas. Jadi kita balik lagi. Dan untuk tangga ke bawah, ini merupakan area garasinya. Nah, garasinya, garasi dalam kurang lebih bisa menampung satu mobil nih ya.
lumayan besar. Nah, ini merupakan area garasi dalamnya, kurang lebih bisa menampung 2 mobil ya. Enak banget nih, sudah apa ini aksesnya menggunakan bahan kayu ya, dengan model sliding, jadi pintunya di sliding aja. Dan lantai di sini menggunakan keramik ya, ukuran 40x40. Dan untuk lantainya ini menggunakan keramik ukuran 20x20 ya, berwarna putih. Kita balik lagi yuk ke atas. Gak usah, jangan. Sorry, kamarnya belum ya? Untuk di tempat satu ini ada satu kamar tidur. Yuk kita lihat dulu yuk kamar tidurnya. Ini ya, kamar tidurnya di lantai satu lumayan besar ya. Ini cocok banget nih kalau bisa digunakan. Kalau orang tua kita masih ikut sama kita, ini bisa digunakan sebagai kamar tidur orang tua ataupun sebagai kamar tidur tamu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan untuk lantainya ini sudah menggunakan parkit ya, jadi tentunya lebih adem. Nah, ini juga lemari-lemarinya ini ditinggal nih ya, tinggi dari atas sampai ke bawah. Dan istimewanya di kamar tidur ini ada bukaan kaca yang keren banget nih ya, menghadap view ke taman belakang. Untuk kamar tidur di sini pun juga ada kamar mandi dalamnya, dan di sini dia kamar mandi dalamnya, ensuite bedroomnya. Dan di lantai satu ini ada satu area boardroom yang bisa digunakan toilet untuk tamu. Ada di sebelah sini ya. Di sini ada step turunan kurang lebih 3 step ya untuk menuju ke bawah. Dan di bawah tangga ini juga dimaksimalkan untuk tempat meletakkan buku-buku ya, perpustakaan. Disesuaikan aja mau dibikin storage lagi juga boleh. Dan di sini dikasih tutup lemari juga masih oke banget. Nah, kita lihat yuk untuk area boardroomnya ada di sebelah sini. Jeffrey sudah selesai mereview di lantai 1. Nah, jika Sobat JC ada yang tertarik mau lihat rumah ini langsung, boleh. Langsung aja hubungi Jeffrey. Atau masih ada yang tertarik untuk lanjut melihat lantai 2 seperti apa, yang tentunya masih banyak tempat-tempat menarik lainnya. Yuk, tonton sampai habis. Untuk di area tangga, ini masih ada bukaan kaca yang besar-besar nih ya, dari bawah sampai ke atas tinggi banget. Sehingga ya di area tangga sini tidak terlihat gelap ya tentunya, karena ada bukaan kaca dan ini juga masih bisa dibuka buat sirkulasi udara tentunya. Enak banget ya. Jadi kita naik lagi. Kita sekarang sudah berada di lantai duanya nih Sobat JC. Dan di lantai duanya nih masih ada ruangan living room yang lumayan besar nih. Lega banget ya, bisa digunakan tempat berkumpul keluarga yang sifatnya lebih intim ya. Mungkin bisa ditambahkan sofa-sofa. Kebetulan di rumah ini tidak ada sofa, tapi kalau Sobat JC mau bisa ditambahkan ya sofa-sofa di sini ya buat kumpul-kumpul. Nah, di lantai dua ini juga ada 3 kamar tidur. Kita lihat dulu yuk, kamar tidur pertama. Ini merupakan kamar tidur pertama yang bisa digunakan sebagai kamar tidur anak ya. Ukurannya lumayan besar ya, dan lantainya pun juga sudah menggunakan parkir. Jeffrey juga senang di sini ada bukaan kaca ya, jadi di tiap kamar tidur ini ada sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan. Ya. Ini buat ilustrasi aja. Ini kan kebetulan tidak ada ranjangnya. Tapi jika Sobat JC menggunakan sebagai kamar tidur, ini masih oke banget ya. Ini ada lemari-lemarinya juga. Geser lagi, tepat di sebelah kamar tidur anak pertama, ini merupakan kamar tidur anak kedua. Ukurannya lebih besar dibandingkan kamar tidur yang sebelah ya. Ini gede banget,
mungkin ini bisa digunakan sebagai kamar tidur anak perempuan ya, yang mungkin atau anak yang lebih dewasa tentunya ya. Ini gede banget ya. Ini di sini ada area lemari-lemari dan lemari juga cukup besar ya. Di sini ada area untuk meletakkan TV ya. Dan Jeffrey senangnya di area sini ada bukaan kaca yang super besar, grand banget nih. Dan kacanya ini seperti pintu, bisa dibuka. Jadi kita bisa akses dari kamar tidur menuju ke area balkon nih, area foyer terbukanya ya. Kita keluar yuk, kita lihat dulu yuk. Nah ini dia. Nah di area balkon ini, untuk lantai bawahnya ini sebenarnya keramik, tapi sudah dilapisi dengan rumput sintetis. Jadi tentunya lebih asri. Nah di sini kita bisa tempatkan untuk buat duduk-duduk sore ataupun pagi ya. Sudah ada, ini ada payungnya ya, buat ngopi-ngopi cantik sambil makan pisang goreng, koko-koko di area sini ya, tentu enak banget. Ini ada view-nya ya. Dan untuk kamar tidur ini ada ensuite bedroom-nya. Ensuite bedroom-nya ada di sebelah sini nih. Di lantai dua ini ada satu kamar mandi. Kita lihat yuk kamar mandinya, ada di sebelah sini. Nah ini dia kamar mandinya, sudah lengkap ya, sanitarinya sudah ada wastafel, kloset, dan juga di sini ada showernya, ada shower screen. Dan ini untuk dindingnya menggunakan HT ya, ukuran 15x60, dan bawahnya juga menggunakan keramik ya. Oke, kita geser lagi. Nah, penasaran nggak sih kamar utamanya seperti apa? Istimewa banget. Yuk kita lihat yuk. Ini dia, ini kamar tidur master bedroomnya nih Sobat JC ya. Lega banget, dan ini juga sudah ada ceilingnya, sudah dipercantik ya. Ada permainan ceiling yang cakep banget. Dan Jeffrey senangnya, ini masih besar. Ini lantai yang menggunakan parkit ya. Untuk jarak meletakkan TV juga lumayan jauh ya, dari TV keranjang, masih bisa meletakkan sofa kecil ya, di sana ada nakas-nakas ya. Dan juga ini ada, masih dapat area balkon nih ya, kita bisa keluar akses untuk menuju ke area balkon. Nah ini dia balkonnya nih Sobat JC, tidak terlalu besar, simpel aja, tapi masih enak banget bisa melihat pemandangan sore-sore ke sini, dan masih bisa mengintip ke area danaunya. Masih lanjut, di bagian kamar tidur utama, ini masih ada area walk-in closet-nya loh, dan walk-in closet-nya benar-benar gede. Dibatasi dengan satu pintu kaca. Ya, kita lihat saja yuk. Ini merupakan area walk-in closet-nya ya. Gede banget nih Sobat JC. Ya, bisa disaksikan untuk lemarinya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pintu. Dan oke. Dan ini merupakan area walk-in closet-nya nih. Jeffrey seneng banget walk-in closet-nya, apalagi ibu-ibu ya. Gede banget nih ya. Lemarinya banyak banget nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pintu. Wow ya, gede banget ya. Puas deh pokoknya buat para ibu-ibu. Dan ini juga lemarinya dari atas sampai ke bawah penuh ya, jadi buat naruh-naruh barang koleksi kesukaan kita. Dan lantainya pun, di area kamar mandinya pun masih menggunakan parkir ya. Untuk wastafelnya pun sudah menggunakan double wastafel, dan juga top table-nya menggunakan granit. Dan di sini ada bukaan kaca yang super besar ya, jadi buat ngaca-ngaca tentunya enak banget ya. Nah kita geser lagi. Ini ada satu pintu akses screen-nya, shower screen untuk menuju ke area kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Dan kamar mandinya, ya salah satu ciri rumah mewah, ini ada bathtub-nya. Ini dia area bathtub-nya ya. Dan juga tepat di sebelahnya, ini merupakan area shower-nya. Rumah cantik
Pick ini ditawarkan dengan harga 19 miliar masih bisa nego. So, Sobat JC yang tertarik untuk melihat rumah ini, langsung aja hubungi nomor Jeffrey yang tertera di layar. Buat Sobat JC yang baru pertama kali mampir di channel YouTube Jeffrey, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Jangan lupa follow Instagram Jeffrey dan juga TikTok Jeffrey ya. Thanks for watching. Bye-bye.